A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Potongan Jari di Dalam Semangkuk Mie. Cerita ini ditulis oleh Yus Yusni. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Diam, keluar kau. Jika tidak keluar, kami akan membakar rumahmu. Hei, perempuan gila, jangan bersembunyi. Beberapa orang warga datang. Mereka protes karena Ngadiam sudah berani melukai salah satu di antara mereka. Kebetulan saat itu Ngadiam masih belum pulang. Tinggal Samiati yang terkurung sendirian di rumah. Lihat itu, sepertinya dia masih di luar. Ucap salah seorang warga yang melihat pintu rumah Ngadiam digembok dari luar. Samiati yang mendengar suara keributan berjalan tertatih ke ruang depan. Gadis itu hanya berani mengintip di balik jendela. Tirai motif bunga tulip yang warnanya memudar itu disingkap sedikit. Itu anaknya yang sakit jiwa di dalam rumah. Tunjuk orang di luar mengarah ke jendela. Mereka melihat Samiati. Samiati ketakutan. Dia kembali menutup tirai dan berlari masuk kembali ke kamarnya. Warga mengetahui kalau Ngadiam memiliki seorang anak. Mereka tahunya Samiati sama seperti ibunya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dasar, anak dan ibu sama gilanya. Teriak mereka yang saling bersahutan di luar. Beberapa menit kemudian, di luar hening. Semua orang yang ingin mendemo Ngadiam pulang sia-sia. Dasar tukang adu, ucap Ngadiam yang baru masuk melalui pintu belakang. Suara kepulangannya itu didengar oleh Samiati yang segera keluar menemui ibunya. Ternyata dia tahu kalau warga datang ke rumahnya. Sengaja ia memutar jalan yang menuju ke halaman belakang agar tidak ketahuan warga. Ngadiam menegak segelas air putih hingga tak bersisa sama sekali. Ia begitu haus. Bahkan air yang diminumnya tadi sempat menyembur sedikit dari mulutnya yang membasahi leher bercampur peluh. Ibu, seru Samiati dengan mata sayu. Kau sudah sembuh? Ngadiam bertanya sambil menarik kursi dan duduk mengangkat kaki satu. Samiati diam tak menyahut. Ngadiam pun tak acuh. Ia sibuk menghitung uang hasil memulung hari ini. Semua receh itu ia bawa masuk ke dalam kamarnya. Samiati menyusul Ngadiam sampai ke kamar. Bu, tadi warga datang. Aku juga lapar, Bu, kata Samiati sambil memegang perutnya yang mulai terasa perih. Ngadiam menghela nafas. Uang itu disimpan di balik tumpukan baju di dalam lemarinya. Ia berlalu ke dapur, sementara Samiati masih berdiri. Tatapan mengarah ke lemari Ngadiam karena belum sepenuhnya tertutup rapat. Samiati berniat ingin mengunci lemari itu, tetapi saat tangannya memegang tepi pintu, Samiati melihat selembar foto yang diselipkan Ngadiam di tumpukan baju. Gadis tersebut penasaran. Sebelum melihatnya, ia melirik ke belakang. Ngadiam sudah dipastikan di dapur, tengah sibuk menyiapkan makan malam mereka. Empat lembar foto itu ditarik pelan-pelan.
lalu diperhatikan lebih jelas oleh Samiati. Wajah-wajah pria yang ada dalam foto tersebut, ada yang diberi tanda silang, dan duanya lagi masih utuh tanpa coretan. "Siapa orang ini? Kenapa ibu menyimpannya?" gumam Samiati. "Samiati!" teriak Ngadia memanggilnya. Anak gadis itu gelagapan, takut dianggap lancang. Segera dimasukkannya foto-foto itu ke tempat semula. "Iya bu," sahut Samiati sambil berjalan menuju dapur. Ngadia rupanya sedang memanaskan sup yang kemarin malam ia masak. Jemari korbannya yang dijadikan sup itu masih tinggal beberapa potong lagi. Ia sajikan ke atas meja makan. Samiati berkidik antara geli dan jijik. Nafsu makannya mendadak hilang. Berkali-kali ia menelan saliva dan menunduk sambil meremas jarinya. "Makanlah. Kau lapar bukan?" ucap gak diam. "Aku mau tidur saja bu," ucap Samiati lirih tanpa berani mengangkat wajah. Ngadia menggebrak meja. Sontak Samiati terperanjat kaget, terlebih melihat tatapan Ngadia yang mengintimidasi dirinya. "Kenapa kau tak makan, ha? Kau tahu aku susah payah membunuhnya," hardik Ngadia. Maafkan aku bu, aku tidak suka, aku jijik. Itu sama seperti aku sedang menikmati dagingku sendiri," ucap Samiati terbata-bata. "Dasar bodoh, andai kau tahu jari siapa yang kumasak ini, mungkin kau juga akan menikmatinya. Sama saat mereka para lelaki bajingan itu." Ngadiem tertahan, tatapannya nanar. Samiati mengangkat wajah. Ia menatap Ngadiem yang memalingkan muka sambil menggigit bibir bawahnya sendiri. Sepasang bola mata itu berkaca-kaca. "Kenapa kau sekarang berani melawanku, Samiati?" Ngadiem mendelik tajam. "Apa kau berpihak pada bajingan itu, ha? Karena mereka semua ayahmu. Kau lihat jariku ini," ucap Ngadiem yang tersulut emosi. Dia mendekat pada anaknya. Hanya 1 inci jarak mata antara anak dan ibu itu. Ngadiem juga menunjukkan bukti berupa jemari tangan kanannya yang terputus. "Aku sudah bersumpah akan membalas perbuatan mereka lebih sadis lagi, dan akan kunikmati jemari mereka semua." Ngadia menjauh. Ia tertawa. "Kenapa bu? Apa yang sudah mereka lakukan pada ibu sampai membuat ibu tega?" ucap Samiati. Ngadia berlalu. Ia masuk ke kamarnya dan mengabaikan pertanyaan Samiati. Tak lupa pintu kamar ia kunci rapat. Lalu ia melangkah ke tepi ranjang. Badannya sedikit membungkuk. Ia merogoh sesuatu di bawah kasur. Setelah itu terhenyak duduk di tepi ranjang. Ngadia menggenggam sebuah cincin emas. Lalu ia dekap erat ke dadanya. Air mata tumpah tak tertahan. Sepanjang hidup, hanya ada 1 pria yang begitu ia cintai. Dan pria itu sudah tiada sejak Samiati belum ada. "Kenapa? Kenapa takdir ini menyakitkanku? Kenapa waktu itu kau tidak membawaku bersamamu? Kenapa kau tinggalkan aku bersama para bajingan itu?" Ngadiem tergugu. Ia merengguk di tempat tidur sambil menangis, memeluk bingkai gambar pernikahannya dengan sang suami. Ngadia menangis terseduh-seduh sendirian di dalam kamar. Samiati mendengarnya di balik pintu
sambil menghela napas. Gadis itu kembali berjalan ke meja makan. Dengan perasaan jijik, ia membuang potongan jari itu di saluran pembuangan dari dalam kamar mandi. Panci di atas kompor berisi kuah sup. Dalam keadaan panas ia buang juga. Semua perlengkapan dapur yang kotor dicuci. Baru setelah itu menyiapkan bahan-bahan yang tersisa untuk membuat mie seadanya. Hal itu sudah biasa ia lakukan dari kecil. Bermula ngadiam, membuatkan khusus untuknya. Bahkan ia jarang memakan nasi. Hanya mie favorit yang mengganjal perut. Nasi dimakan, kala stok tepung dan telur tidak ada di rumah. Selama ini ngadiam, hanya mengandalkan nafkah mereka sehari-hari dari memolong sampah. Dulu sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi karena sikapnya yang temperamen, ia berkali-kali dipecat. Fatalnya, seorang majikan lelaki berniat buruk padanya. Ngadia melawan dengan melukai salah satu jemari majikan hingga hampir putus. Setelah itu, ia kabur bersama Samiati dari rumah majikannya. Sementara di tempat lain, "Tolong aku mohon." Maisa menggeliat kiri kanan. Lalu ia tersadar dan langsung bangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Pemuda itu meraup wajahnya berkali-kali. Ia melihat jam di atas nakas yang menunjukkan pukul 6 pagi. Segelas air berhasil melepas dahaganya. Masih terbayang mimpi yang baru saja dialaminya. Seorang gadis muda hampir tiap malam datang ke dalam mimpinya dan meminta pertolongan. Wajah gadis di dalam mimpi itu juga samar. Tapi ia merasa tak asing dengan suara gadis misterius tersebut. Tapi siapa dia? "Selamat pagi, sayang." Seorang wanita parubaya bertubuh sintal membuka pintu tanpa permisi terlebih dahulu. Dia Vena, ibu dari Mahesa. Meski usianya tak lagi muda, secara penampilan, Vena sangat menjaganya. Ia wanita yang sangat modis di usianya yang sudah menginjak kepala 5. "Mama, kenapa gak ketuk pintu terlebih dahulu sih?" protes Mahesa, seraya memposisikan duduknya dengan tegap. "Pintunya juga gak kamu kunci dari dalam. Berarti kan aman," ucap Vena sambil menyunggingkan senyum manis, memperlihatkan barisan giginya yang rapi dan putih. Vena menyodorkan segelas susu pada Mahesa, lalu duduk di tepi ranjang menatap anaknya dalam. "Gimana kabar Mita?" tanya Vena. "Cedera di otaknya cukup parah. Kasihan Om Raharjo," jawab Mahesa. Vena menghela napas berat. Sejenak ia melumat bibirnya sambil menunduk. "Ada apa, Mah?" "Mungkin itu karma untuk Raharjo." "Karma apa?" Mahesa balik bertanya. Vena terdiam. Ia coba mengalihkan pembicaraan mereka. "Mahesa, Mama mau pergi ke rumah tantemu sebentar ya." Vena berdiri. "Kalau begitu barang aja, Mah." "Tidak usah. Mama minta diantarkan Pak Yudi saja. Kamu jangan lupa sarapan ya." Vena berlalu keluar dari kamar. Mahesa juga melompat dari tempat tidur. Ia segera ke kamar mandi membersihkan diri. Di tempat lain, Ngadiam sibuk mencari panci berisi sup semalam. Semua lemari yang ada di dapur digeledahnya. Penat ia mencari. Emosi pun mulai naik ke ubun-ubun. Ia mendelik ke arah kamar Samiati. Langkahnya yang sigap itu menghantarkan ia ke depan pintu kamar Samiati. "Samiati, mana sup di dalam panci?" teriak Ngadiam.
Samiati yang baru saja bangun langsung melompat dari tempat tidur. Gegas ia temui Ngadiem yang berkacak pinggang di depan pintu dengan tatapan tajam. "Ada apa, Bu?" tanya Samiati lembut. Rambutnya yang tergerai panjang juga masih kusut. "Mana sup itu, hah?" "Aku buang," jawab Samiati sekenanya. Mata Ngadiem nyalang, dadanya bergemuruh hebat. "Apa katamu?" Ngadiem menampar Samiati hingga gadis itu berpaling ke kanan. Ia meringis kesakitan sambil mengusap pipinya yang meninggalkan bekas kemerahan. "Kau semakin lama semakin tak tahu diri saja," ujar Ngadiem. "Bu, itu sangat menjijikan. Aku ini sudah besar, Bu. Tahu mana yang pantas dan mana yang tidak," Samiati dengan nada lembut membela diri. Dia tidak berani meninggikan suara di depan Ngadiem. "Berani kau melawanku sekarang, hah?" Ngadiem menjambak rambut Samiati dengan kuat. "Ah, sakit, Bu." Samiati memegang tangan Ngadiem, meminta dilepaskan. Mana dipedulikan oleh Ngadiem. Anaknya sendiri diseret ke dalam kamarnya sambil melontarkan kata-kata kasar. "Jijik katamu. Iya, mari ikut aku. Dasar kau anak para keparat, tak tahu diri. Sekarang kau ingin melawanku, begitu?" "Ampun, Bu." Samiati terus meringis, berharap ibunya menghentikan aksinya. Setelah sampai di kamar Ngadiem, Samiati didorong dengan kuat hingga perutnya menghantam sudut ranjang. Gadis malang itu terduduk, memegang perutnya yang sakit sambil membungkuk. Ngadiem membuka lemari pakaiannya. Sepasang bola mata liar itu tertuju pada sebuah bungkusan plastik berwarna hitam. Tangannya gemetar saat ingin membuka bungkusan itu kembali. Sejenak ia menoleh melihat Samiati. Bungkusan itu dilemparnya hingga mengenai wajah Samiati. "Kau buka itu agar kau tahu," titah Ngadiem. "Biar kau mengerti kenapa aku melakukan ini," lanjut Ngadiem berapi-api. Samiati membuka bungkusan itu dengan perlahan. Tris brokat berwarna merah marun ia keluarkan. Terakhir ada sebuah botol kaca berisi potongan ujung jari tangan yang masih ada kukunya. "Kau tak tahu kesakitan apa yang kurasakan saat itu. Aku hidup, tapi jiwaku sudah mati hari itu juga. Aku ingin tetap hidup, bukan karena dirimu. Aku ingin tetap hidup hanya untuk membalas semua perbuatan mereka," ujar Ngadiem dengan amarah yang terus berkobar. "Apa ini milik ibu?" tanya Samiati lirih sambil menunjukkan botol yang berisi air pengawet agar potongan ujung jari Ngadiem tetap utuh. "Apa kau menyayangiku?" Ngadiem malah balik bertanya. Tangan Ngadiem mencengkram erat rahang anaknya. Samiati mengangguk. Tentu saja ia amat sayang pada Ngadiem. Karena selama ini, Ngadiem orang satu-satunya yang sangat dekat dengan dirinya. Kalau dia mengenal orang lain, mungkin Samiati tak hidup di bawah tekanan mental dan fisik bersama ibu kandungnya sendiri. Ia akan melawan dan mungkin sudah kabur dari rumah terkutuk itu. "Baiklah, bisakah kau memberikan jemarimu ini sebagai pengganti kalau dulu para ayahmu itu memotong jariku?" tanya Ngadiem mendekat.
seraya menarik paksa jemari Samiati. Ngadiam mengurut-ngurut pangkal jari kanan Samiati bergantian, lalu berhenti di jari kelingking. Samiati berteriak sekuat tenaga saat salah satu jemarinya itu dipatahkan tanpa ampun oleh Ngadiam. Begitu rasanya. Lalu dia memotongnya dengan pisau. Sebentar, akan kutunjukkan padamu. Kau tetap di sini saja ya sayang, ucap Ngadiam mengelus rambut Samiati. Ngadiam benar-benar seperti orang kerasukan. Tak peduli siapa yang tengah ia sakiti itu. Sakit di perut Samiati saja belum reda. Kini ia harus mencoba kuat melarikan diri dari ibunya. Samiati berlari masuk ke dalam kamar. Kebetulan juga Ngadiam di dapur mencari pisau. Jadi Samiati memanfaatkan peluang itu. Pintu dikunci dengan rapat. Samiati terduduk menyender di daun pintu. Ia menahan tangis dan sakit yang luar biasa pada jarinya. Jari kelingking Samiati tak bisa digerakkan sama sekali. Ia coba usap dan tiup agar masih berfungsi seperti sedia kala. Samiati, sini nak. Kau ingin tahu bagaimana dulu aku mendapatkannya kan? Ucap Ngadiam di luar dengan sebilah pisau tajam di tangannya. Gadis itu merapatkan kedua mulutnya, lalu membenamkan wajah. Samiati menangis tersedu-sedu. Ngadiam, seru seseorang dari luar. Suara itu suara khas wanita. Sontak saja Ngadiam merubah raut wajahnya. Ia segera merapikan rambut dan pakaiannya, lalu menghela napas. Pisau di tangannya juga diletakkan di atas nakas, di sudut pintu kamar. Vena. Pas pintu dibuka, Ngadiam langsung mengenali wanita yang ada di depan rumahnya. Gimana kabarmu Ngadiam? Sapa Vena sambil mendekat dan memeluk Ngadiam. Aku baik-baik saja, jawab Ngadiam perlahan, melepaskan pelukan Vena. Keduanya masih berdiri di depan pintu. Kita bicara di taman saja ya, ucap Ngadiam menarik lengan Vena, menjauh dari daun pintu. Sudah 2 bulan ini, Vena bertemu lagi dengan Ngadiam. Pertemuan itu tak sengaja saat Ngadiam memulung sampah di jalanan, dan Vena menghampiri Ngadiam, sahabat lamanya. Ini kedua kalinya Vena berkandang ke rumah Ngadiam. Tak sekalipun ia dipinta untuk masuk. Disambut layaknya seorang tamu. Ngadiam selalu mengajak Vena ngobrol di luar. Kenapa tidak di rumahmu saja, Yam? Aku kepingin masuk loh, ujar Vena. Bagaimana ya? Ngadiam menggaruk pelipisnya meski tak gatal. Kenapa? Di dalam itu ada ibuku. Dia menderita gangguan jiwa. Aku takut dia tiba-tiba mengamuk dan mengganggumu, jawab Ngadiam. Vena memperhatikan raut wajah Ngadiam. Sesaat keduanya diam. Lalu Vena menghela napas. Baiklah, kita ngobrol di luar. Ada yang ingin aku bicarakan padamu, ucap Vena. Menyerah karena sang empunya rumah tak ingin menerima tamu di rumahnya sendiri. Ngadiam sumringah. Ia tak ingin membuang waktu lama-lama. Vena dipinta menunggu sebentar di teras. Lalu Ngadiam masuk ke dalam kembali. Ia menyempatkan diri untuk berganti pakaian. Sementara Vena yang di luar sesekali celingukan.
tidak ada perabotan rumah yang menarik seperti di rumahnya. Beberapa sudut terlihat potret usang yang sudah tak jelas lagi rupanya. Pintu kembali berderit. Vena kembali duduk dengan diam menatap ke depan. Ngadiam keluar dengan pakaian yang sudah rapi. Rambutnya diikat. Wajahnya pun yang semula kusam tampak mengenakan riasan bedak bayi yang tipis tanpa lipstik. "Sudah?" tanya Vena seraya berdiri bersiap pergi. Ngadiam tersenyum mengangguk. Tak lupa mengunci pintu. Mereka pergi menaiki mobil Vena yang terparkir jauh di tepi jalan perkampungan Ngadiam. Pasalnya, jalan menuju ke rumahnya yang ditumbuhi semak belukar itu belum ada akses untuk mobil. Hanya jalan setapak yang muat dilewati dengan motor saja. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.